Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Arsivios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Ya, Arsivios Limo itu alamatnya di Jalan Kemendoran 2 nomor 26 Jakarta Selatan. Perbatasan sih antara barat dan selatan. Jadi teman-teman kalau yang mau ngecek mobil, mau tes mobil, langsung aja datang ke lokasi. Ketik aja di mapsnya Arsivios Limo Indonesia. Langsung ada di titik sini. Jadi teman-teman bisa juga tes langsung, rasakan langsung mobilnya bagus atau enggak. Kalau bagus DP, kalau enggak usah. Gitu ya. Dan Arsivios Limo hanya menerima cash aja, enggak terima kredit-kredit. Di belakang saya ini ada beberapa unit yang ini siap kirim, ini ke Kalimantan pesanannya Om Arnes. Ini juga nanti akan kita kirim. Ini mobil merah akan segera kita tayangkan minggu depan lah ya, hari-hari Senin atau Selasa. Konsep Gen 5 Lexus lagi nih. Jadi ada dua yang kita garap, merah satu, abu-abu satu. Konsep Gen 5 Lexus, grillnya udah mantep banget, bempernya, headlampnya, semuanya full, warnanya merah, keren banget ya, Gen 5 Lexus, nanti akan kita spill. Tapi kali ini kita akan spill mobil yang paket harian, paket dimana kalau misalnya teman-teman itu untuk hariannya enak, nyaman, nggak takut mentok, harganya juga murah, di bawah 100 juta, ada, kita spill dulu yuk. Ini lagi pengerjaan sih, ini pelek pakai ring 16, lagi di finishing. Nah, kita akan spill mobil yang paket harian. Nah, mumpung masih di bulan Desember, jadi kita akan ada promo besar-besaran. Tapi teman-teman harus tanya langsung aja, follow langsung. Nomor telepon saya ada di bagian deskripsi dan di depan layar. Nah, jadi kita akan lihat mobilnya. Tahun 2014, pesanan Om Dio. Nih dia nih, kendaraannya. Ini paket unit dan modifikasinya tuh habis hanya 88 juta rupiah. Paket yang viral kemarin tuh. Kita sudah bikin mobilnya lebih dari 5 unit. Memang stoknya udah nggak banyak ya. Siapa cepat dia dapat aja. Sekarang kita stoknya cuma ada warna hitam dan silver. 2014 paket modif 88 juta aja. Nih, lihat. Mobilnya konsep harian, enak banget dipakai. Dijamin auto nyaman. Nggak takut mentok, nggak takut lobang, nggak takut polisi tidur. Nih dia. Pesanan Om Dio dari Jakarta juga beliau. Namun memang beliau ada penambahan di part-part tertentu ya. Nanti akan kita spill. Nah, sebelum kita spill ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua ya. Jadi kalau untuk paket harian itu, pertama body kitnya kita nggak menggunakan body kit. Di depannya ini full original dari bumper generasi ketiga. Untuk bagian fog lampnya udah kita pasangin, dia fog lamp Froji, cincinnya warna merah. Ya, tengahnya tetap warna putih. Untuk ke bagian headlampnya, headlamp utama ini kita masih menggunakan yang halogen, belum proyektor. Tapi masih sangat mulus ya. Di bagian depan, grill dan tangkilnya kita kasih yang warna hitam. Dan untuk kedudukan platnya udah kita kasih otomatis dong. Ini karena mobilnya harus rapi, jadi dudukan platnya juga harus rapi ya. Terus untuk kaca filmnya di sini kita kasih yang 40%. Dan kalau ke bagian sisi samping, nih. Bagian sisi samping velgnya kita menggunakan OZ, ini velg second, bannya tapi kita kasih baru. Untuk velgnya sendiri ini masih 80%, sangat bagus banget ya. Jadi kalau ring 16 di sini masih aman ke bagian fender atasnya ya, teman-teman. Tuh. Body kit samping nggak ada. Jadi depan samping kita nggak pakai body kit karena konsepnya itu looks elegan. Terus untuk ke bagian kaca film samping ini kita kasih 60%. Talang airnya juga sudah kita pasangin, dan yang penambahan itu yang saya katakan tadi, nih Om Diop tambah spion retract yang ada sen spionnya, ada elektrik kacanya, dan juga sen di sini sudah kita hapus karena di sini sudah ada pakai sen ya. Om Dio nambah ini, nambahnya 2 juta rupiah kalau pakai sen seperti ini. Gitu. Nah, ke bagian sisi belakang. Kalau di bagian belakang, livery belakang body kitnya kita memang nggak ada, konsepnya looks elegan. Namun udah kita tetap kasih dia double muffler, exhaustnya nih dua-duanya aktif ya. Kiri kanannya kita pakai HS. Juga biar manis lagi, biar looksnya juga elegannya dapat, kita di sini kita kasih ducktail ya. Kamera mundurnya juga sudah kita sematkan juga, dan dudukan platnya ini sama dengan di bagian yang depan ya. Nah, bagasinya sangat luas loh kalau mobil sedan, kita buka ya. Nih teman-teman, untuk bagasinya tuh lihat luas banget. Di sini ada knalpot mobil ini ya, buat nanti Om Dio bawa. Bagasi lega banget, muat 5 koper lah. Jadi teman-teman gak khawatir kalau perjalanan jauh ya. Kita tutup lagi. Kalau kaca film belakang ini kita kasih yang 60% sama dengan di bagian yang samping. Terus untuk ke bagian dalemannya juga, nih kita kasih lihat ya.
di bagian dalamnya. Nah, di sini bagian dalamnya itu head unitnya ini udah kita kasih yang 10 in dan sudah Android, sudah terkonek juga di bagian kamera mundurnya. Tuh, kamera mundurnya sudah terkonek ya. Jadi kalau persneling mundur, dia udah langsung otomatis dan ini seperti tap aja. Ya, jadi puas banget kalau 10 in. Kalau 7 in memang agak kecil. Dan kita mempertahankan dashboard door trim itu semuanya full masih original warnanya warna hitam. Enggak kita semprot-semprot ya. Airbag-nya ada di bagian kiri dan di bagian supir gitu. Ini lacinya nih. Terus untuk ke bagian list plank sini, ini kita kasih bungkus jahit paten dengan bahannya sintetis. Bahan yang premium banget. Itu si bagian sampai dengan ke plafon atas, cuma kombinasi warnanya hitam ke warna coklat karena permintaan Om Dio. Sama dengan di bagian jok, joknya juga hitam dan ada warna coklatnya. Ya moka-moka latte lah, sama kayak mobilnya gitu ya. Karpet dasarnya kita kasih warna hitam dan lampu kolongnya juga udah kita kasih yang warnanya warna blue. Ya cakep banget. Klaksonnya udah terkonek juga. Handrem, persneling semua udah kita bungkus dengan bahan yang premium. Jadi enak banget gunain kayak gini tuh enak banget. Gitu. Nah seperti gini teman-teman ya, jadi cakep banget mobilnya. Cakep banget. Kulangin lagi, cakep banget. Power window-nya, nih power window-nya sudah kita pasang yang otomatis naik dan juga otomatis turun. Tuh. Oh, ya kan? Cakep ya. Oke, di bagian mesinnya juga tentunya kita harus bahas, jangan sampai ketinggalan. Karena paling utama itu adalah mesin. Mesinnya ini mobil Vios ini Gen 3 ini 1500 cc, dia penggerak roda depan. Nah, mesinnya. Jadi semua udah kita poles, sudah kita salon sampai dengan kinclong seperti ini. Mobil ini sudah kita tune up dan sudah kita ganti olinya juga. Oli masih baru ya. Tuh. Masih bening. Dan untuk ke bagian filter olinya juga kita ganti sampai dengan ke radiator, sampai dengan ke aki. Lihat. Sampai dengan kaki 01/11/2023. Mobil ini juga tidak bekas laka dan tidak bekas banjir. Semuanya anteng, adem, bersih. Nih, list-list plang sini. Semuanya masih kaleng, semuanya nggak ada yang dempul-dempulan. Bodinya pun juga nggak ada yang dempul-dempulan. Nih, lihat sini. Kita ketok ya. Nggak ada yang dempul-dempulan, ya kan? Jadi kalau beli di RC Vios Limo, semuanya kita cek, kita pilihin mobil yang bagus untuk konsumen-konsumen RC Vios Limo. Dan tentunya kalau cara bookingnya itu gampang banget, teman-teman. Cuma cukup kirim foto KTP, booking 5 juta, langsung kita garapin mobilnya. Proses pengerjaan kalau elegan kayak gini sih makan waktu 1 minggu. Kalau yang full modif itu bisa sampai 2 sampai dengan 3 minggu. Ya, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton channel ini sampai tuntas. Jadi kalau mau paket yang 88 juta, kita tinggal cuma 2 unit lagi, buruan. Siapa cepat dia dapat cara bookingnya. Kirim foto KTP, booking unit 5 juta, mobil kita garap ya. Dan terima kasih yang sudah nonton channel ini sampai tuntas. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya menyuruh di handphone teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit, diangkat penyakitnya, punya hajat, dikabul hajatnya, barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo. Ciao, ciao.